jalan utama-utama di jalan poros gitu menuju ke kebunan apa sawah. Biasanya dari kayak aku Banjarsari aja dulu kita menuju Banjarsari 1 hari, 2 hari, 3 hari itu aja kalau selamat. Kadang kalau nggak terbalik-balik kita, contohnya saya pernah terbalik sendiri karena jalan, kondisi jalan bu jangankan yang mobil, yang motor aja susah. Apalagi sekarang kami sudah menikmati jalan yang masih banyak Pak. Benur sudah membangun daerah Pengganu, jalannya sudah mulus. Di Bengkulu aja belum ada jalan seperti itu, sudah Pengganu sudah ada. Dan meninjau progres pembangunan infrastruktur jalan di Kepulauan Pengganu pada hari ini sudah mencapai progres 80%, sehingga kenyamanan pengguna jalan untuk perekonomian masyarakat Pengganu bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pengganu lebih baik lagi. Jadi awalnya jalan kami menuju sekolah cukup jelek dan kalau mau ke sekolah itu susah, kayak lebih lambat karena jalannya berlobang-lobang, terus kayak banyak hambatannya, tapi setelah diperbaiki jadi kami lebih mudah untuk ke sekolahnya dan jalannya juga udah mulai bagus, pembangunannya juga sudah mulai merata. Sekarang saya berada di Jembatan Malaponi Pengganu yang 2 tahun yang lalu kita laksanakan di tempat ini titik nolnya. Ini merupakan Trans Pengganu yang dibangun dari Malaponi mulai dari ujung Banjarsari sampai ke Tahyapu, lebih kurang 30 km. Sekarang pembangunannya hampir pada angka 78%. Ini akan betul-betul memacu pertumbuhan ekonomi Pengganu dan terasa mobilisasi masyarakat terasa lah. Maju terus Pengganu.